sangat memuaskan. Predikat dengan pujian. Predikat sangat memuaskan. Maun Edo Prasna dengan predikat sangat memuaskan. Rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami sudah memiliki dan amanah dalam pelaksanaan kita. Moh Yusuf Kurniawan dengan predikat pujian. Fajar Pratomo dengan predikat sangat memuaskan. Agiel Maxdisil Muntaha, predikat sangat memuaskan. Di atas dan tercantum pada lampiran keputusan ini diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan. Ketiga, di Politeknik Negeri Madura. Dan kita juga untuk pertama kali. Alhamdulillah, Politeknik Negeri Madura sekarang ini melaksanakan wisuda secara online dan ini yang pertama kalinya dengan jumlah wisudawan sekitar 240 orang. Dan alhamdulillah, walaupun ada beberapa kendala tadi, tapi secara garis besar semuanya berjalan secara baik dan lancar. Dan lumayan, alhamdulillah, meriah juga ini ya. Walaupun secara online. Kalau online itu jarang meriah biasanya, tapi ini lumayan juga banyak pengikutnya. Dari semua, hampir semua mahasiswa tadi hadir semuanya. Dan sebetulnya mereka menginginkan offline, tapi ya karena kondisinya yang tidak memungkinkan, ya kami laksanakan dengan terpaksa ini. Nah, ini karena ini perdana, ya banyak memang teknologi kita yang masih harus diperbaiki lagi, yang mensupport kegiatan wisuda secara online ini. Tadi sempat ada gangguan listrik, tapi bukan jaringan. Alhamdulillah kalau jaringannya sudah dipersiapkan betul. Kami sudah mempersiapkan jaringan listrik itu, PLN sudah kami surati supaya tidak ada pemadaman. Tetapi Allah berkehendak lain, ternyata yang di sini sendiri yang ada bermasalah. Walaupun ya kami bisa cepat bisa mengatasi itu semuanya. Dan sebetulnya juga banyak mahasiswa yang sama orang tuanya yang agak kecewa dengan online itu ya. Mereka penginnya luring. Ya luring apa di sini, karena apa ya, secara
suasana kebatinannya berbeda. Kalau di rumahnya masing-masing biasanya cuma ya tadi kelihatan kurang apa greget katanya. Tapi ya kan ini untuk mahasiswa perjuangan 3 tahun itu luar biasa lama ya. Dan mungkin kalau di Politeknik Negeri Madura ini mahasiswa itu ya sampai berdarah-darah ya untuk menghasilkan lulusan, menjadi lulusan Politeknik Negeri Madura ini. Ini tidak mudah. Mereka kuliahnya sampai malam itu. Jadi enggak, jangan disamakan dengan perkuliahan di tempat-tempat yang lain. Karena kami Politeknik memang mengutamakan yang namanya kompetensinya. Bukan hanya teoritisnya aja. Teoritis dan kompetensinya. Ya, itu aja dari saya. Harapan kepada lulusan Politeknik Madura ini kedepannya setelah kembali lagi kepada masyarakat. Ya. Saya mengharapkan lulusan ini bukan hanya mencari pekerjaan. Karena kondisi wabah ini kemungkinan kecil untuk mendapatkan pekerjaan di industri. Memang sudah ada sebagian dari lulusan Politeknik Negeri Madura yang sudah diterima di industri-industri. Mereka belum lulus sudah diterima. Tetapi ada sebagian yang belum menerima pekerjaan itu. Tetapi saya yakin dan saya mengharapkan bahwa lulusan Politeknik Negeri Madura ini nanti menciptakan lapangan pekerjaan. Dan dia menjadi leader di daerahnya atau di Indonesia ini, kalau bisa tingkat internasional. Itu harapan saya. Jadi tidak tergantung pada orang, tapi dia bisa mandiri untuk menciptakan lapangan pekerjaannya. Ya. Wisuda di tengah pandemi COVID-19 ini kan tentu punya tantangan berbeda. Ya. Kira-kira bekal apa yang sudah dimiliki mereka sehingga mereka bisa mampu survive di masyarakat? Ya, masalah. Semua mahasiswa Politeknik Negeri Madura ini sudah melaksanakan praktek di lab, teori di kelas, dan yang paling mungkin tidak ada di tempat lain ya, adalah on job training. Ya, jadi mereka belajar bekerja di industri. Nah, itu sudah kami laksanakan mulai Politeknik Negeri Madura ini berdiri. Memang harapannya lulus langsung dipinang oleh industri. Itu seperti itu. Dan bukan itu saja. Kalau yang gak terpinang gimana? Mereka bisa menciptakan pekerjaan. Mereka sudah kami bekali dengan hal-hal termasuk di sini adalah kewirausahaan. Sehingga nanti tamat bisa berwirausaha. Nah, yang kedua ada lagi tugas akhir mahasiswa itu saya mengharapkan menjadi awalan mahasiswa berwirausaha. Jadi tugas akhir itu nanti jadi bekal mereka kalau sudah keluar dikembangkan di luar untuk jadikan bisnis mereka. Nah, sudah banyak di sini termasuk kemarin dalam membuat mesin untuk pemotong tulisan, pemotong bukan yang dari styrofoam untuk menulis kaligrafi atau tulisan yang di acara manten atau acara yang selamatan yang lain-lain itu sudah diciptakan di sini. Sehingga itu bisa dikembangkan menjadi bisnis mereka bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Ya. Terakhir, Pak. Ya. Kenapa masyarakat harus pilih Politeknik? Ya.
kalau nggak beli Volterra, rugi sendiri masyarakat. Karena kami bukan memberikan janji, tapi kami memberikan bukti. Silakan kalau nggak mau beli, cuma kerugian silakan ditanggung sendiri.